Oke, sebelum aktiviti pagi, jom kita bikin mie sagu kiriman dari kawan kita dari Selat Panjang. Oke, yuk kita masak. Kita blender semua bumbu, masukkan goreng, masukkan telur ayam tetangga. Oke, yuk aduk-aduk, kita tunggu sampai masak. Masukkan mie sagu. Kucau-kucau lagi. Oke, tunggu sampai minyak sedikit basah dan lembek ya. Masukkan daun-daunnya, garam dan kecap. Nah, mie kita masak, jom kita makan. Jangan lupa subscribe ya.